Cek cek satu satu udah oke guys, kembali lagi di channel Mad Boy. Pada kesempatan kali ini akhirnya saya bisa bermain game Zelda Breath of the Wild. Game Zelda ini sebenarnya udah rilisnya itu udah lama, tahun 2017, tapi sampai sekarang ini masih menjadi game masih menjadi salah satu game populer. Oke, kita langsung mulai aja kita main. Welcome to the Zelda Breath of the Wild, the Legend of Zelda. Bayangin ini game tahun 2017 tapi sampai sekarang masih eksis, bahkan masih bisa menempati salah satu game terbaik. Sebenarnya alasanku ku beli Nintendo Switch ya ini gara-gara pengen main Zelda ini. Lihat aja nanti, wah grafiknya. Open your eyes. Open your eyes, open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. Wake up, Link, anjay. Jadi Link ini sebenarnya karakter utama kita itu namanya Link. Anjir, lihat grafiknya anjir. Padahal ini game tahun 2017, bayangin. Tahun 2017 ada game yang grafiknya sebagus ini anjir. Dan bisa dibawa kemana-mana. Karena kan Nintendo Switch ini portable, bisa dibawa kemana-mana. Anjir, lihat grafiknya cuy. Ini pertama kalinya aku main anjir. Lihat walkthrough-nya juga nggak pernah, cuma pernah lihat trailer. Oke, kita wish anjir, lihat smooth anjay, sangat sangat smooth. Bentar. Oke, tes kita balik lagi, sorry tadi ada kesalahan teknis. Oke, kita langsung aja ya, ini kameranya wajah langsung kita kayaknya ke situ sih. Apa nih? Buat buku. That is a Sheikah slate. Sheikah slate. Ini adalah Take Sheikah it. Slate. Ambil. It will help guide you after your long slumber. Oh, take it. It will help guide you after your long slumber. Ini akan membantu perjalanan kita. Buku panduan. Quick guide. Oh, bukan buku. Sheikah slate, a mysterious tablet with a glowing center. Tablet yang misterius yang menyala di tengahnya. You never seen this device before and yet there's something familiar about it. Kamu tidak pernah melihat benda ini sebelumnya dan sekarang there is ada yang familiar dari benda ini. Kurang lebih gitu ya artinya. Dan maaf kalau ada salah translate. Oke, lanjut. Oke, ini box. Looting, kita looting dulu ya guys ya. Well worn celana trouser. Oke. Okay. Ini kita pakai. Oh ya, dapat lagi. Old shirt. Shirt itu kaos ya. T-shirt itu kaos sama aja. Apa ini kalau ada X? Oh, buat lari. X buat lari. Ada staminanya. Hold the Sheikah slate up to the Hold pedestal. The up the pedestal. That will show you the way. That will show you the way. Oh. Ini disuruh naruh ke situ. Biar dikasih tahu jalannya. Aneh, ini padahal temanya kayak ini. Jadul padahal Zelda. Bukan jadul sih, kayak percampuran antara ini kan dunia ini ya, peri ya. Link ini. Telinganya itu elf ya.
agak elfnya itu bukan penyihir yang jadul gitu. Ada bumbu-bumbu masa Link, depannya. You are the light. Light. Kamu adalah our cahaya. Light. That must shine upon Hyrule oh, once again. Harapan sih bisa jadi harapan, bukan cahaya. Now go. Oh, jadi harapan must shine. Kamu harus bersinar. Oke. Okay. Lanjut aja dulu. If your stamina will run out, you will be tired certain extent of the point. Kalau dipakai buat lari gitu, staminanya habis, harus nunggu lagi dia nge-charge. Anjir, lihat cuy. Welcome to Zelda. Nah, oke, lihat nih grafiknya. Nah, itu kan ada gunung tuh. Katanya, kelebihannya Zelda ini game MMORPG yang open world yang kita ini semua bisa dijelajahi ke sana. Jadi itu ada gunung rapi tuh, kita bisa ke sana. Enggak kayak yang lain kan temanya open world, tapi ada beberapa yang enggak bisa dijelajahi. Kalau di Zelda ini bisa semua. Kan ini padahal game pada tahun 2017 rilisnya. Tapi sampai sekarang itu masih banyak hal baru yang belum dijelajahi sama orang-orang. Orang-orang yang hardcore ya mainnya. Eh, ada kayu. Ribbons, anjir senjata. Kotak, oh gitu. Oke, jamur ini bisa dimakan gak? Common mushroom found near tree around. Eat it, restore own, nambah darah. Gimana tadi lompat? Oh, L1. L1 ke atas, oh gitu. Oke, okay. Ini lihat kayak gini aja bisa dipanjat anjir. Padahal ini bukan bagian dari cerita. Turun-turun anjir. Ke kameranya aku yang agak kagok. Switch. Eh sorry. Kita coba cari. Ada. Kita kumpulin jamur dulu guys. Buat persediaan. Ayo nak bro. Apa ini tadi? Rip friends. Kayaknya bisa di enchant gitu. Dikombin deh. Oke, lanjut. Mati anjir orang ini. Habisan darah. Apa itu? There's a something. Apakah ini monster? Oh NPC NPC. Oh orang, oh will meet stranger rather on show. Orang ini jarang ketemu orang di sini. Wih, ya spare itu membagi you my life story, mencerita I'm just an old fool, orang tua yang bodoh who lives here alone for quite some time. Cari ketenangan buat spring, bring a you and you 13 like this. Oh apa yang kamu suka? Where are we? Di mana kita? Answering question to question, this were not. Saya akan imagine our meeting to be simple convention. I shall tell you. Sebenarnya saya beritahu. This is a great light too. Ini nama tempatnya great light too. According to legend, this is birthplace of the entire kingdom. Oh, semua orang lahirnya itu di sini. Di kingdom Yurule itu dulu orangnya lahirnya di sini semua. Jiranya tinggi. Apa maksud? Oh ini kayak gereja aja. Oh, the temple. Ko it was sense many sacred ceremony. The sense is land kingdom on the center. Ko it's abandoned. Oh sudah ditinggalkan. Kita harus terpaketan yang nanti. Merkus om oh, ada setannya. Here sometime please let me know if I be my be of service. Yang diperlukan bantuannya. Suruh ke situ katanya. Oke baik apa? Bisa dipakai tuh? Anjay kita dapat apa? Ganti senjata tadi, select wait anjay let's go. Oh ganti kameranya gimana tuh? Gimana tadi? Oh ini tuh batu aja bisa diambil anjay. Terus ditaruh kemana? Wih ada apa ini? Link
Link. Ini kayak suara hati. Head for the point marked on the map in your Sheikah Slate. Oh, di map ada markup. In your Sheikah Slate. Oh, saya your Sheikah Slate. Oh ini mapnya tadi. Oh itu disuruh ke sana. Eh salah. Jai. Nah. Oke. Okay. Oke okay, ini questnya full on the second slip. Bentar bentar. Cara ngetreatnya gimana? Lah kok hilang nih? Ke sana. Sepertinya sih ke sana ya. Kan kalau di game lain kan ada langsung tutorialnya. Ayo sekarang ke sana, sekarang sana. Kalau di ini enggak Zelda. Kita benar-benar suruh. Terus ini explore. Tuh slime. Wah, oh, one hit anjay. Let the substance. Oh, ini. Udah. Ya. Kan kita nggak ada tutorial jelasnya harus kemana-mana gitu. Ini yang bikin serunya. Jadi kita harus nge-explore sini. Klap. Oh, klap. Oh, ini untuk. Oh, gitu aku bisa lihat. Oh, ini yang bikin masak. Cina tu depan. Kalau ni call kan, big friends. Dah. Mana tadi tempatnya? Oh suruh ke sini deh. Oh, ini buat mendap-mendap ini. Buat lari X, buat mendap-mendap F2. Eh, ambil lagi. Ngelap lo saat. Pukulan cepet lagi mana tadi nanti kan eh malah. Ish kameranya otomatis bisa nggak sih burn oh drop out Leo dari nama monster oh iya kamu celana kayaknya lebih bagus opsinya eh so. Ya betul bisa nggak ini dihancurkan harusnya sih bisa oh malah oh bisa apa eh hancur slime mana anjir bingung cuy bentar suruh naik kayaknya tadi kan dia ngomong tempel-tempel gitu suruh naik ke sini kayaknya. Kok agak bingung soalnya juga belum pernah lihat walk terus oh ini kayak monster gitu kan ini harus jalan sambil atur kameranya jadi yang bikin yang pokoknya naik sebenernya ada di map aja nggak ada tandanya oh suruh kesini anjay level lah tele ternyata bisa trik check in the screen hints that will you shortly add your own journey oke okay. Momentum like ball allow you to target things by tilting mancing tilting sudah kebuka berkasa ya terus lu kemana ya gak ada informasi sama sekali cuy kita nikmati saja ya harusnya sih tadi ke temple tadi ya malah balik ke sini turun mati ke mati bangke
Sangat tidak patut ditiru, guys. Aduh, save point-nya di mana tadi? Oh, instead falling dead. Tergantung jarak tingginya. Kocak. Let's go. Ada kemana? Karena kayak ada apa itu di sana di atas. Kayak ada something. Belum sih kalau ke bawah. Habisnya ke sana. Ada sesuatu tadi di atas. Sesuatu mencurigakan. Symbol of time. Jalan masuknya. Ini kan tempat tadi. Ada apa itu? Monster, tidak salah. Ini padahal masihnya belum jatuh, tapi karena dikebut dia senjatanya bisa jatuh. Tapi ke atas. Entong. Tunjuk, saya butuh petunjuk. Oh, doa, yuk dengan doa. Dekatnya statue. Kan kita aja. Sumpah gak ada. Gak ada petunjuk cowok. Kita explore dulu. Tinggi ke mati nanti. Oh, ini deh. Larinya kayak orang gila. Kayak titan nanti. Oh itu ada. Ada rumah warga. Kita coba kesana. Berbatuan bersama Jerry. Sampai habis. Biar dia nggak mas-masan. Ih, anjir grafiknya sih. Bayangin main kayak gini bisa dibawa kemana-mana. Di kereta, di mobil, sambil nunggu nanti. Wih, ada kapal yang lebih besar lah. You can carry any more weapon. Oke, bentar, gua buang. Kita buang beberapa senjata. Drop. Wolf Matra ya. Wolf Matra, kshhh. Oh, no. Kita mencuri anjir di rumah horse. Mana jalannya, apa ini? Wih, burung-burung petilang. Oh, itu kayaknya jalannya. Di mana, di situ, di mana ada monster berarti di situ jalannya. Mati nggak ini? Wih, jurang cuy. Sana kayaknya. Tadi udah ke temple itu, nggak ada apa-apa. Sini coba. Rumah warga ternyata tidak kosong. Itu ada monster. Kita membantai monster. Berbetulan bersama Jerry.
mikir dia ngambil senjata itu. Apa ini? Buku sil, wah dapat sil. Baca juga menjadi lawan itu. Mati kan? Kayak sil tadi gimana caranya? Wih, arrow lumayan. Atau tinggal di sini. Wih, mati. Nampak berarti kan? Juga gimana tadi? Ini ada anak panahnya, sempat. Lanjut. Apa ini? Oh, horn tadi. Siapa yang bisa diambil? Mana tadi pakai silin? Anjir, masih lempar terus. Tahu enggak? Buku sil. Nah. Nama kayaknya tadi gimana cuy? Ada tutorialnya tadi. Oh ini, kalau dua. Tapi harus mode santai dulu kan. Nah, oh itu dulu. Kalau dua ya guys. Oke, dapat sih. Mana lagi? Ini kalau jatuh, meninggal ya. Dari ketinggian ini kah jalan yang benar menuju kan nyari monster, apa ada monster berarti di situ jalan. Stop. Oh ini kesini kesini kesini. Apa ini? Oh ada cerita. Mati lagi anjir. Mati dua kali bangke. Saya terlihat cupu nampaknya. Itu kayaknya bos kayaknya. Belum bisa dilawan maksudnya. Kayaknya ada ya. Jadi kalau ngelawan langsung mati. Coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Kalau mati berarti emang nggak bisa dilawan dari sini. Mana tadi? Ini kan tadi. Eh, nggak cuma satu bangki. Nah ini lah dia ngincer terus. Tewas anjir. Kayaknya sih nggak bisa itu. Oke, kita cari jalan lain berarti. Belum cukup kayaknya kemampuannya buat ke situ. Oke guys, kita balik lagi anjir. Itu ya intinya kayaknya nggak balik ke situ sih. X itu ada tanda silang, kayaknya nggak boleh. Kita coba muka. Apa itu? Nyelang. Kodok. Lalu ting kodok. Lalu nyelam apa itu? Kayak ada something. Bentar. Ada box itu gold lagi. Nyelam. Gak bisa menyelam ya. Kayaknya belum ada alatnya. Jadi biasanya kayak game-game gini harus apa namanya?
kayak nunggu nanti lagi kita kesini lagi gitulah. Kalau udah level tinggi terus bisa menyelam mungkin ya. Biasanya kalau game RPG kayak gitu sih. Kayak itu tadi kan bos nggak bisa dilawan nanti. Jadi nunggu level tinggi dulu. Buat mana ini? Kesini sih kayaknya. Nah, tempat ini kayak mencurigakan itu. Oh ini kayaknya ini suruh pakai panah. Suruh mana itu kayaknya. Kita coba ya guys. Nyampe. Kita bisa berteori. Rusak anjir. Kita nggak punya senjata. Bentar. Mana sih? Mana senjata? Oh ini adalah kita tuh entar mau lanjut. Oke. Coba. Terlalu dekat enggak sih ini kampret? Oh, bisa. Ini enggak masalah apa sih. Dari ini deh. Dapat. Oh, ini. Kita manggil temen enggak? Enggak bisa. Error bisa dipungut aja. Alat nanti tuh. Ini juga bos. Ini ada pelurunya diserahkan. Tewas dong. Udah mati 3 kali anjir, dihitung-hitung gak boleh sampai kena hit kayaknya. Atau tadi harus ditembak ya biar meledak. Ada kayak bok-bok ledakan gitu lah. Kita coba. Oke, untung dari sini deket anjir. Dapet gak ini tadi? Oh dapet. Coba ya kita ledakin. Enggak meledak. Wah kebun. Cih. Pecah sih senjata aku lupa lagi. Terus ganti. Oh demiknya gede ini anjir. Yuk pakai buku. Oh bisa pakai. Kita sambil mesin. Oke oh, oke. Sakit anjir. Kita harus mancing satu-satu kan. Jangan langsung semuanya. Bentar, gimana caranya cuy? Tutorial mati ya guys. Bentar. Yuk. Bisa tiap main mungkin senjatanya. Gak bisa, masih belum bisa. Wah, kesitu berarti gak bisa. Kita coba cari jalan keluar. Ini loh banyak ledakan ini. Apa kok bisa diledakin? Coba. Kita rusak.
Sama ledakannya. Tadi dari atas nggak sih? Tadi kayak ada sesuatu. Ada babi. Mut. Babi guys, ada babi. Ini terus. Babi anjing. Udah skip. Kita coba, aku pengen ini sih. Ada tanda silang. Kayaknya sih memang seru kesini. Oh, anjir banyak babi. Ada babi, ada troll. Oke, dia sadar kalau ada gitu. Mati kan. SM hold. Oh, ganti senjatanya gitu guys. Itu ada box kayaknya itu. Langsung dapat senjata. Oh, ini babinya langsung raw meat. Masih mentah. Kita naik ya ke sini. Kita samperin aja ini. Raw. Oh ini suruh kesini aja ternyata dari bangkit. Udah muter-muter gak jelas ternyata suruh kesini. Cara lootingan. Goblin berarti tadi. Senjata yang OP. Opal available ore. Kenapa anjir cuma ore buat nempak kayaknya. Lihat mau dulu deh. Suruh kemana lagi kita? Apa itu? Aero. Apa itu? Bukan apa-apa. Berpetualang bersama. Oh itu ada apa ini? Ada sesuatu. Oh ada box lagi. Itu senjata sih. Butuh armor ini buat ngelawan tadi. Curut-curut tadi. Naik. Oh lumayan. Bang dulu. Gue ada daging lumayan dicuri. Mereka mau ambil sih. Wih, senjata masuk. Wih, sampai dulu. Wih. Enggak, beneran ya. Senjata masih harus lagi. Gue tinggal mungut. Mana tadi kita calon berang. Oke. Lumayan nambah satu loh itu. Tinggal satu. Semua barang karena kan nggak tahu fungsinya kita ambil semua aja kita pungut. Mati. Suruh nyari box dulu kayaknya.
coba nyala-nyala itu depannya. Enggak dapat-dapat armor anjir. Bunga. Kemana lagi kita? Oh itu ada perkemahan goblin. Ah ada jamur. Lumayan benar-benar. Sini pun ada master lagi benar di sini. Wih, anginnya kencang sekali. Ntar aku dari tadi ngeliat kayak ini loh ya. Box TNT kan itu sebenarnya. Bisa gak sih hero-nya ini dikasih api? Eh malah aku bakar. Bentar. Coba kita paham. Bakar. Oh bisa bakar. Itu ironya pada rusak lagi. Oh gitu, pancing api tapi kok aneh gitu. Aku mikirnya tadi ironya anak panahnya bisa dikasih api tapi malah langsung dipanahin gitu. Rusak senjatanya. Kita ganti ada apa? Armor please. Line of Iron Armor, a bundle of Fever. Nah ini lo baru. Oh ini bener. Bakaran nanti. Bener kan? Masih ada kan yang bisa dipelajari. Ini kan tempat kita ketemu babi itu. Itu ada semua. Apa kan? Anjir malah ketemu bos. Angkat. Mau ngambil jamur malah ketemu bos. Nanti kayaknya ini satu. Wah di pan, masak batu di pan. Ting berarti aku mau. Oh itu kemana? Si. Namanya di samping anjir jamurku. Nambah darah kan? Oh itu namanya. Susi. Ini gak jelas. Kalau gitu tadi semua apanya pulang aja. Anjir. Anjir berkurangnya sedikit coba. Duh. Yubukubu is dimensions. Mati. Mati berapa kali cok. Anjir mati terus. Shit. Ada nanti terus bangkit. Bentar. Kita jangan ke situ ya guys. Ini kan tadi bosnya, bos pangkat. Kita
kita tandain dulu, nanti kalau udah GG kita kesini lah. Stem tanda bos mana ya bos? Oh ini bos sih, anggap aja itu bos. Babi, babi hutan, kita butuh darah. Hybrid, kenceng ini. Udah tinggal ini, kita kembali ke objektif melawan para ogre, goblin deh, sorry goblin-goblin kamret. Tadi kan kesini bener. Tadi sih bisa sebenernya, tapi one hit anjir. Itu kayak ibaratnya level 1 ngelawan OHM. Babinya nggak sadar mati, aku kira mati ternyata kabur, nggak satu hit. Kita mengendap-endap ya, mengendap-endap tadi gimana cara? Bukan-bukan gimana sih yang selain? Rusak anjir panah cara mengendap-endap. Dilempar sepeda amat. Oh iya ada ini. Oh dia gak bawa panah kan, bawahnya klop. Udah maksimal, kita kembali ke tempat tadi, kita ledakin ini kah tadi? Oh iya ini. Oh itu kan nyatanya mau rusak, kita lempar. Mana tadi? Gih, Bu. Oh, kesana, kesana. Bawa pedang aja. Senjata. Oke ini. Gue pedang. Charge terus. Traveler sword. Tapi nggak nemu aja. Mana tadi sini? Ini. Penuh anjir, nggak bisa terusin. Mana ya tadi? Oh ini tanda pedang panah api. Terusnya sih bisa kayak teori tadi. Wah anjir menyala. Kurang atas. Jir, bro. What the fuck? Nggak berhasil, guys. Tadi aku bawa ini lagi nggak sih? Mana? Kok bawa? Kok miss, anjir? Rip aim. Kok masih nggak? Ah, itulah maksudku. Mati kan. Masih hidup deh. Gak bisa, gak bisa. Buang panah doang.
Jangan sampai ke hit pokoknya. Jangan sampai ke hit. Spike ke buku klub anjir. Kok mau bilang gue? Oh, gak bisa. Mati mantap. Aduh panahku kebuang 3 bangke. Drop. Dipakai buat lawan boss aja nih. Dia kayak pegang sini. Apa enggak? Aku kira wah ini ternyata enggak. Aduh, tinggal satu panah api. Ngeri juga anjir efeknya tadi. Udah seal gak juga? Orang itu harusnya pegang seal tadi. Enggak. Permata lagi. Wih dapat lagi. Oke kayak. Oke guys, berhubung tadi udah mengalahkan minibus, kita akhiri dulu sampai di sini untuk video gameplay Zelda Breath of the Wild nya Kita lanjut di selanjutnya, mungkin waktu live streaming aja biar asik juga, biar nggak garing. Sebelumnya aku kalau bikin konten kayak gini masih garing. Udah gitu, terima kasih yang buat udah yang nonton, jangan lupa like, komen mungkin game Nintendo Switch apalagi yang mau dimainin. Sama sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Bye bye, thank you semuanya, bye.